cinta dalam diam. Aku melihat sosok seorang perempuan. Di mataku, dia begitu sempurna. Tapi aku takut. Takut bila sapaanku, candaku akan membawaku ke dalam sebuah perasaan yang di luar logika. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Apa yang kutakutkan akhirnya terjadi. Diam-diam aku menaruh hati. Aku berkata, jangan. Jangan semuanya itu gak boleh terjadi. Karena aku takut akan terluka untuk kesekian kali. Meski hati gak bisa dibohongi bahwa sejatinya aku telah jatuh hati. Tapi ku coba menyimpan cintaku dalam hati. Cinta dalam diam. Meski amat sakit sekali, ingin rasanya dia menyadari bahwa aku ada hati. Hati yang tulus mencintainya, tapi tidak ingin disakiti atau menyakiti. Cinta dalam diam mungkin akan lebih abadi. Karena mencintai tak harus memiliki. Semoga dia bisa menyadari suatu hari nanti bahwa ada aku di sini yang selalu menanti. Menanti dan terus menanti. Akan datangnya pujaan hati. Aku mencintaimu meski dalam diamku. Meski tak kusebut namamu di sini. Tapi namamu sudah tertanam di hatiku. Aku mencintaimu buat kamu yang di hatiku. Aku mengenalmu lewat maya. Dari salah sangka hingga kecanda, hingga akhirnya bersemilah sebuah rasa. Dan rasa itu sangat berbeda. Meski aku belum tahu kamu siapa, entah wajah atau suara, rasa nyaman muncul begitu saja. Meski dipeluk, tidak terasa. Dicium, juga tidak ada aroma. Tapi, hati ini bahagia. Bahagia, itulah yang kurasakan. Hari demi hari berlalu. Canda tawa selalu mengisi ketikanku dan ketikanmu. Tanpa sadar, hati ini telah terlalu dalam merindukan. Oh cinta, ketikanku tahukah dirimu? Di sini aku selalu menunggu semua canda tawa. Seiring berjalannya waktu, semua berubah. Perlahan chatmu mulai memudar. Tiada lagi kehangatan. Meski cuma ketikan, sakitnya tak tertahan. Karena kehangatan telah hilang. Apa itu sinyal yang menginginkan surat agar aku mundur secara perlahan?
membuatku tak sadar, membuatku sakit, tak tertahan. Meski awalnya hanya sebuah hiburan, ternyata aku benar-benar terbawa perasaan. Sedih, sangat sedih, ketika semua hanya sebatas khayalan. Khayalan cinta, ketika yang tak mungkin jadi kenyataan. Akan membuat sakit berkepanjangan. Itulah sekelumit kisah dumai, yang awalnya canda, akhirnya bikin sakit tak terkira. Semoga kalian tidak ada yang mengalaminya seperti apa yang aku alami.